Bangsat, ini tau rumah ini tuh. Hai, ketemu lagi di channelnya aku, channel Mama Sika. Assalamualaikum teman-temanku semua. Gimana kalian? Apa kabarnya? Lagi-lagi aku bisa share. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau share ini kegiatan aku pas kemarin hari Sabtu dan Minggu. Ini tuh awal bulan pas tanggal 1 dan 2 Sabtu dan Minggu ya teman-teman. Ini aku mau persiapan, mau pulang ke rumah bapak ibu mertua aku. Kebetulan hari ini, hari Sabtunya, suami aku itu libur kerja, ada libur gitu. Kita manfaatin buat pulang ke rumah mertua, karena kemarin kan aku sudah pulang dari rumah bapak ibu aku. Jadinya ini aku gantian pulang ke rumah bapak ibu mertua. Nah, ini sekitar jam 6 kurang, karena jadwal keretanya kan 6:30 ya teman-teman. Ini mau berangkat ke stasiun, aku sama anak aku dan suami aku sudah siap-siap. Nah, ini kita sudah sampai di Semarang Poncol. Terima kasih untuk kalian yang selalu sedia klik video aku ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah klik video aku tapi belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Bantu like dan komennya ya. Siapa tahu kalau kalian mau share, nanti video-videonya aku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apalagi video aku bisa menghibur kalian. Aku tuh seneng banget ya teman-teman bisa membantu mengisi waktu-waktu luang kalian saat terbahan, saat kalian beberes sambil nontonin HP. Nah, aku temenin ya. Semoga kalian yang nonton video aku kali ini pas waktu slow ya, pas waktu istirahat, supaya nonton videonya aku sampai selesai dan sampai habis. Nah, ini kebetulan kok gak kerasa ya teman-teman, videonya aku sudah sampai di stasiun tujuan aku, di stasiun Kromo. Ini kita mau menuju ke pintu keluarnya. Dari turunnya kereta ke pintu keluar itu agak jauh ya teman-teman. Nah, ini anak aku suruh jalan sendiri aja, nggak aku gendong karena bawa anakku tasnya agak berat. Suami aku juga bawa tas sendiri, jadinya dia aku suruh jalan sendiri dan seneng banget. Ini kita dijemput sama bapak ibu mertua, sama kakak ipar aku, semuanya ikut jemput. Pas itu sampai di stasiun itu sekitaran jam 8 ya teman-teman. Kakak-kakaknya itu nggak ikut jemput karena masih sekolah. Kebetulan mereka juga nggak tahu kalau kita pulang ke rumah bapak ibu mertua. Setelah kita habis dijemput itu, aku langsung jemput keponakan-keponakan aku. Mereka nggak tahu dan kita kasih surprise. Nah, ini aku videoinnya random banget ya, karena nggak setiap saat aku videoin. Ini sore harinya aku buka bersama-sama teman-teman aku. Aku itu punya kayak apa ya, dibilang geng juga nggak geng, tapi pertemanan kita tuh udah lama banget, sudah dari SMK. Aku lulus itu tahun 2014, kita itu ketemu di tahun 2011, tapi alhamdulillah pertemanan kita tuh udah sampai di sekarang tahun 2023. Insyaallah semoga pertemanan kita selalu langgeng, untuk kalau kita sempetin punya waktu juga bertemu. Nah, kalau untuk setiap tahunnya pas buka bersama, kita sempetin selalu punya waktu, nyempetin untuk selalu buka bersama. Nah, kemarin itu aku kasih kabar ke teman-teman aku kalau aku tanggal 1 sama tanggal 2 aku pulang karena suami libur, kalau mau buka bersama sekalian pas hari itu. Nah, kebetulan mereka-mereka juga lagi pas ada waktunya, itu malam minggunya, kita langsung agendakan untuk buka bersama. Setelah itu kami buka bersama itu, ada temen aku yang minta buat karaoke gitu. Nah, untuk aku ikutin, tapi anak dan suami aku gak ikut karaoke ya teman-teman. Mereka pulang, aku sama teman-teman aku keluar sendiri. Itu sampai jam 9-an gitu. Setelah kita berangkat dari buka bersama itu, berangkat ke karaoke-nya sekitar jam 7-an kita ke sana. Kebetulan aku juga lagi pas datang bulan, datang tamu, jadinya gak sholat terawih juga. Ada waktu sholat, jadinya aku ikut mereka.
Nah oke, lanjut, ini di hari minggunya ya teman-teman, aku sudah berencana sama kakak ipar aku. Kebetulan kakak ipar aku juga lagi ada datang tamu, aku datang tamu. Nah sekalian kita langsung mau bikin kue kering buat stok di rumahnya ibu mertua aku. Nah kebetulan kan aku juga bikin sendiri bisa gitu ya teman-teman, daripada belikan ya eman gitu. Aku buatin sekalian, kan juga lagi pas libur, ada yang bantuin buat bikin rotinya, kakak ipar aku sama keponakan-keponakan aku. Nah jadi aku milih buat sendiri aja gitulah ya, lebih dapat banyak gitu teman-teman, dan lebih puas gitu loh teman-teman. Untuk selainnya juga nggak pelit, bahannya kita juga tahu. Aku itu dulu sebelum aku ke Semarang, pas aku di rumah ibu aku, kalau setiap Lebaran seperti ini aku tuh selalu buka open BO kue kering teman-teman. Tapi kebetulan karo tahun ini aku di Semarang kan nggak ada yang momong kasih kak, aku nggak bisa bagi waktu antara aku momong sama buat gitu. Nah jadinya aku nggak bisa open BO. Banyak teman-teman aku yang nanyain kok nggak open BO gitu bikin kue kering. Aku sebenarnya tuh pengen banget gitu bikin, tapi dengan keadaan yang aku nggak bisa bagi waktu, kasihan nanti kasihkannya kalau semisal nggak ada yang ngomong, nggak ada yang nemenin, dia sendirian gitu. Nah aku mending nanti kalau tahun depan lah ya insyaallah, kalau memang keadaan memungkinkan untuk aku bisa bikin kue kering kembali, nah insya Allah aku mau buat lagi. Sebenarnya setelah Lebaran nanti aku tuh punya rencana teman-teman, mau bikin usaha apa, jualan apa gitu ya, semoga ada jalan lah ya. Nah ini sudah aku masukin. Nah inilah teman-teman, ini pot yang benar-benarnya sebuat aku ya, buatnya lama, ngadon dan nguleninya, perintilannya kecil-kecilan. Nah ini kuenya jatuh teman-teman. Aku pas jatuh itu gak bisa ketawa, gak bisa ngomong apa-apa, cuman diem speechless. Pernah kemarin kan aku bikin story di WA gitu ya, mereka pada komen kok gak ketawa gitu ya. Gak tahu kenapa aku tuh langsung kayak gak bisa mikir, gak bisa ketawa gitu. Nah langsung jatuh gitu, eman gitu loh. Kalau kalian yang pernah bikin kue kering atau sering bikin kue kering, gimana prosesnya bikin gitu kan, lama gitu ya teman-teman. Kalau untuk kuenya jatuh kan rasanya sakit gitu ya teman-teman di hati. Belum lagi capeknya, belum lagi lain-lainnya. Nah cuman pas sudah mateng kok jatuh kan. Untuk kue kering teksturnya renyah, kalau jatuh kan gampang remek ya teman-teman. Nah itu tadi kebetulan jatuhnya pun masih ketimpa dari roti satu ke satunya, jadi ada sebagian yang masih bisa diselamatkan teman-teman. Aku kemarin itu bikin adonan, dua adonan kulit nastar, satu adonan kastengel, sama satu adonan lidah kucing. Aku start mulai dari jam 10:30, ini selesai sampai jam 9, jam 10-an ya teman-teman, karena pas buka bersama pas maghrib itu kan diajak buka bersama bareng-bareng sama bapak ibu mertua keluar. Jadinya pas isya aku lanjutin kembali untuk manggangnya. Kalau nggak dibantuin sama kakak ipar ya nggak mungkin selesai cepet dan dapat sebanyak ini. Ini aku dapat berapa toples ya teman-teman, ada sekitar 8 toplesan. Untuk yang remukan-remukan itu aku sendiriin, aku bawa ke Semarang. Itu kemarin aku dapet nastar kejunya 1 toples, nastar klasiknya ada 3 toples, ada kastengel 1 toples, dan untuk lidah kucingnya 2 toples, sama tamrin coklatnya ini 1 toples teman-teman. Ada 1 toples kecil ini, itu putri salju. Kalau di total untuk beli di luar sudah berapa aja ya teman-teman, ini modal nggak ada 200.000 sudah dapat segini banyaknya, alhamdulillah. Nah nggak kerasa ya teman-teman, 2 hari di rumah bapak ibu mertua, ini di hari Seninnya saatnya kembali
ke perantauan dan ini Senin paginya sudah mau pulang. Segini aja ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Selalu ambil sisi positif dari video-videonya aku dan buang sisi-sisi negatif dari videonya aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Mama Sika. See you di video aku selanjutnya.